Di suatu hari di kota matahari, di mana kehidupan yang sangat damai, dan pada hari sebelumnya Dunbo dan kawan-kawan diserang kelompok geng sekolah matahari. Dunbo yang berencana menyerang sekolah matahari untuk balas dendam pun pergi bersama Waf untuk mengintai di sini. Dan cerita ini pun dimulai. Woi Bang Dunbo, sebenarnya kita mau ngapain di sini? Katanya mau sekolah matahari, tapi kok dari tadi kita malah ngumpet di taman di sini? Udah, diam lo Cil. Aku lagi fokus nih, kamu ganggu aja, sumpah. Bang, sebenarnya kamu ngapain sih? Sumpah aku nggak paham di sini. Dah, diem. Target locked. Dan Waf pun sadar apa yang sudah dikerjakan Dunbo, dan Waf pun kesal dengan Dunbo. Astaga bang, woi, kita kesini untuk menantang sekolah matahari, bukan mau liatin cewek. Udah itu nanti aja, ini lebih bagus daripada sekolah matahari yang gak jelas itu. Dunbo dan Waf yang sedang asik melihat cewek-cewek yang sedang melewati taman kaget melihat Vinir yang juga sedang mengintip. Hei, ngapain kamu ikutan kesini? Udah, diam aja, aku ngikutin Waf kesini, diam-diam. Dan ternyata Muafi mendatangi cewek-cewek yang sedang dilihat oleh Dunbo itu dan menguping apa yang dibicarakan. Hehehe, akhirnya kita ketemu lagi. Selamat Hari Valentine. Yuk kita jalan-jalan, mumpung bos dan Finn nggak ada. Pasti bos kesel banget kalau lihat aku jalan sama cewek. Ah tidak, Muafi kurang asem, ceweknya cantik banget. Kalau aja nggak ada cewek-cewek, udah aku jadiin ayam geprek dia. Kapan aku juga bisa dapet cewek? Awas ya Muafi, aku laporin ke bos. Dan tidak lama kemudian Mark pun datang mendekati Muafi dan cewek-cewek tersebut. Dan ternyata Mark punya pacar juga yang ternyata teman pacarnya Muafi. Dunbo dan Waf pun marah melihat kejadian itu. Bang Dunbo, ini sudah terlaluan dan tidak bisa dibiarin. Mark sudah mengkhianat kita. Dia telah keluar dari grup jomblos bersahaja klub. Awas saja ya kau Mark, di sekolah akan kuulek-ulek. Awas kau Muafi. Mereka bertiga pun mengikuti Muafi dan Mark yang sedang asik pacaran. It's me, kamu udah makan belum nih? Mau aku belikan es krim? Boleh Mike, kamu perhatian banget deh. Angeline mau es krim juga nggak? Nanti aku beliin loh. Boleh deh, kebetulan aku juga pengen ngemil. Mendengar kemesraan Mark, Muafi, dan pasangan mereka, Dunbo, Waf, dan Finir pun semakin menangis kesal. Sial banget hidupku, kenapa aku gak punya pacar di Hari Valentine ini? Malah anak buahku yang punya pacar begitu cantik. Ayo Dunbo, kita ikut mereka berdua ke toko es krim dan kita kuliti mereka. Huh? Aku sudah tidak sabar ingin menghabisi mereka berdua. Di sini rupanya kalian ya menghilang tiba-tiba. Katanya mau serang sekolah matahari, malah asik-asik beli es krim di sini. Iya nih, kayaknya es krimnya enak. Sini bagi buat kita. Muafi, kamu kenapa bisa di sini? Bukannya bantuin bos mengintai, malah asik-asik makan es krim. Awas ya aku laporin ke bos. Dunbo, waaf. Hehehe, aku cuma mampir bentar beli es krim nih, karena agak lapar. Tanya deh Muafi. Ya kan Muafi? Iya bener kok. Dan banyak alasan ya kalian berdua. Kalian sudah membuat kami bertiga sakit hati dengan perbuatan kalian. Bener, kamu telah menghancurkan persahabatan kita. Aku gak sangka kalian berdua setega ini. Lah, emangnya kami salah apa coba? Ah, kalian berdua punya pacar tapi gak pernah kenalin ke kami. Kamu sudah berdusta kepada aku. Lah, kalian kan gak pernah tanya, jadi aku diam aja. Iya betul. Namun tiba-tiba Itsme dan Angeline mendatangi toko es krim tersebut. Wah Mike, kok lama banget sih beli es krimnya? Aku sama Angeline nungguin lo dari tadi. Makanya aku datangin kesini karena khawatir. Iya benar, kami khawatir sama kalian berdua.
Melihat Vania dan Angeline datang, Dunbo, Waaf, dan Finir tidak jadi menghajar Muafi dan Mark. It's Pei dan Angeline. Nih kenalin teman-teman aku, Dunbo, Waaf, dan Finir. Halo. Halo, salam kenal ya. Kalian temannya Mark. Pasti kalian sahabat baiknya Mark. Tolong dijaga Marknya. Jagain Muafi juga ya, soalnya Muafi suka nakal. Iya. Yaudah, yuk kita kembali ke taman lagi. Soalnya lebih enak makan es krim di sana ketimbang di sini. Yuk Muafi, bawa es krimnya. Oke, teman-teman, aku pergi dulu ya. Lol. Kita juga, Mark. Ayo. Yuk, dadah teman-teman. Akhirnya Dunbo, Waaf, dan Finir pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat Mark dan Muafi berpacaran dengan rasa iri yang mendalam. Dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tidak mengikuti lagi dan duduk di toko es krim sambil meratapi nasib mereka. Dan tiba-tiba Hasim pun datang. Loh guys, kalian senang apa kok bisa akrab sih sekarang? Pikirin kalian lihat gak Mak sama Muafi lagi sama cewek cantik loh. Dengar Hasim menyebut itu, Dunbo, Waaf, dan Finir melampiaskan amarahnya kepada si Hasim. Apa kamu bilang? Hasim pun digebuki sampai mereka puas. Ya ampun, apa salah dosaku hingga kalian tiga menyakitiku? Masih tanya salamu apa? Salamu adalah datang ke sini. Huh? Salamu adalah kamu itu nyeselin. Sumpah, alasan kalian tidak masuk akal sama sekali. Setelah Dunbo, Waaf, dan Finir melampiaskan kekesalannya kepada Finir, tiba-tiba mereka mendengar teriakan di dekat taman. Suara siapa tuh? Sepertinya suara Angeline dan It's Me. Ayo kita samperin. Dunbo, Waaf, dan Finir pun akhirnya bergegas pergi ke taman. Dan melihat Mark Muafi yang sedang terkapar karena dikeroyoki oleh preman sekolah matahari. Kalian anak sekolah Brookhaven, berani sekali datang kemari dan asik pacaran di wilayah kami. Punya nyawa banyak ya kalian. Kurang ajar kalian, sudah menghajar teman-temanku. Sudah bosan hidup ya kalian. Akhirnya aku bisa melampiaskan kesalahanku. Akhirnya aku bisa menunjukkan kehebatanku di depan cewek-cewek. Mamma mia! Pertarungan pun selesai dan preman-preman matahari pun kabur. Muafi, kamu gak apa-apa kan? Makasih ya sudah melindungiku. Mark, kamu aku gak bisa menahan air mataku. Finir yang tumbang pun tiba-tiba ada yang mendekati. Finir, kamu gak apa-apa kan? Kamu siapa? Aku Andi, teman main kamu waktu SD. Masa kamu lupa sih sama aku? Kok gak mirip sih sama yang dulu? Butek. Ih, kamu kok jahat amat sih? Aku kan sekarang udah glow up semenjak pakai krim Hamsyong. Oh, kirain glow up gara-gara efek TikTok. Melihat kejadian tersebut, Dunbo dan Waaf menangis karena mereka satu-satunya yang tidak memiliki pasangan di hari Valentine ini. Dunbo dan Waaf pun berlari sambil menangis. Tanpa sadar, Dunbo pun jatuh. Dan mereka berdua masuk rumah sakit dikarenakan patah tulang. Aduh, ini anak-anak sekolah kok doyan banget sih masuk rumah sakit. Pasti kangen ya sama dokter. Sini dokter, enjus, enjus. Tidak.
Oke guys, videonya sampai di sini dulu ya. Bila kalian suka dengan roleplay kami, tolong ditebusin like-nya sampai 250 like ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan ikut join roleplay kita. Jangan lupa di subscribe channelnya Angelin7766, It's Hello RBLX ET, My Rainbow Andin, It's Me May, Roblox Tag Official, Acil Gaming, Hazim RBLX, dan Wafi Watch. Nanti linknya Abang Dunbok taruh di deskripsi video ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di share, dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Bang Dunbo. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.